Dua mobil terjun ke jurang sedalam puluhan meter akibat terseret material longsor di Jalan Lintas Sumatera Padang Solo, tepatnya di kawasan Sitinjau Lawi, daerah Panorama 2, sekitar 20 km dari pusat kota Padang. 8 orang menjadi korban, satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia, sedangkan satu lainnya belum dievakuasi karena kondisi korban terjepit batu di bawah jurang. Longsornya daerah Sitinjau Lawi menyebabkan Padang terisolir selama beberapa jam karena akses keluar masuk ke kota Padang dari arah timur tertutup material longsor. Sedangkan akses dari utara telah tertutup sejak Sabtu malam karena jalan nasional ambles di daerah Lembah Anai. Pengendara dan pengemudi yang terjebak tak punya pilihan selain menunggu petugas mengevakuasi material longsor. Langkah itu ditempuh karena jika melewati jalan lain butuh waktu hingga 4 jam dan menambah jarak tempuh hingga lebih dari 200 km. Salah satu di antara pengemudi yang terjebak itu adalah Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang hendak kembali ke Padang usai melihat korban banjir bandang di Agam. Saat mengetahui jika ada mobil yang terseret ke jurang, orang nomor satu di Sumatera Barat itu pun turun ke bawah. Melewati hutan dan semak belukar, Mahyeldi tak hanya melihat korban dari dekat, tapi juga menemaninya hingga dievakuasi tim SAR. Petugas butuh waktu lama untuk mengevakuasi korban karena harus menggunakan peralatan panjat tebing. Pasalnya, dinding jurang menuju lokasi korban mempunyai kemiringan lebih dari 60 derajat. Kerja keras petugas berujung dengan manis. 7 korban berhasil dievakuasi, sedangkan satu lainnya evakuasinya terkendala peralatan yang harus didatangkan dari Padang karena korban terjepit dan posisinya berada di bawah batu besar. Ada laporkan untuk korban sudah berhasil dievakuasi sebanyak 7 orang. Kemungkinan 1 orang dalam keadaan meninggal dunia, 6 orang lagi dalam keadaan selamat. Dan 1 orang masih berada di dalam mobil, masih ada di bawah jurang. Untuk kondisi arah tersebut masih tertimbun sebagian material dan arus air yang dari atas masih mengalir deras ke lokasi longsor. Lalu lintas kembali normal setelah petugas mengenyahkan material longsor. Longsor itu menyebabkan Padang terisolir selama lebih dari 10 jam. Alfi melaporkan dari Padang.